السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نريد التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-hudya wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa numikum fi darain amin wa yuharraru al-hisab wa yuqtassu hatta fima bayna al-baha'im kama warada أنه يقاد لشاة الجماء من القرناء وورد أن الله تعالى إذا اقتص للبهائم بعضها من بعد يقول لها كوني ترابا وعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Setelah kita berada di mauqif, tempat dikumpulkan semua manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dihadapkan dengan hisab. Dari apa yang telah kita perbuat di atas dunia, baik atau buruknya, jadi hisab. Apa bahasanya hisab itu? Hah? Hisab itu dalam arti apa yang telah ia perbuat akan dipertanggungjawabkan satu persatu dari perbuatan, dari ucapan. Tidak ada yang lepas dari pertanggungjawaban, karena semua itu dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Latus'alunna, pasti akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban saat itu, di hari itu, 'anin na'im, dari kenikmatan-kenikmatan. Nah, kita bisa berbuat ini, bisa mengucapkan ini dari kenikmatan. Maka mau tidak mau semuanya akan dihisab, dikoreksi. Mana yang baik, mana yang buruk. Dari yang baik, mana yang lillahi ta'ala dan mana yang bukan. Bukan semua kebaikan kemudian masuk dalam kantong kebaikan. Enggak, kebaikan yang kita lakukan masih dipertanyakan. Untuk siapa? Karena siapa kita melakukan? Yang karena Allah, yang untuk Allah, itu yang diterima. Yang bukan, dikembalikan lagi kepada Allah untuk kita. Allah memerintahkan kita minta darinya. Kita berbuat untuk siapa? Untuk A, untuk B. Maka Allah akan memerintahkan kita minta sama A itu, minta sama B, yang kamu berbuat ini untuknya. Tapi yang untuk Allah, yang karena Allah, itu yang diterima. Itu yang akan mendapatkan balasan. Apalagi yang itu melanggar Allah, melanggar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, setelah hisab, dikoreksi, diperiksa, dilihat
Nah, di situ kita akan mendapatkan balasannya. Wa yuktas, kita akan mendapatkan balasan. Kalau itu keburukan, kita akan mendapatkan balasan buruknya. Kalau kebaikan, kita akan mendapatkan balasan baiknya. Hatta fima bainal bahaim, bahkan di antara binatang pun akan diberlakukan yang sama. Jadi mereka akan mendapatkan balasannya. Karena itu diriwayatkan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tu'addanal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Pasti akan dilakukan, akan dilaksanakan hak-hak kepada orangnya pada hari kiamat. Artinya akan dijalankan haknya masing-masing. Yang benar akan mendapatkan kebahagiaan, yang baik akan mendapatkan kemuliaan, yang buruk akan mendapatkan kesusahan, kesedihan. Itu akan dilakukan, akan diberikan haknya masing-masing di hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, bahkan dibalaskan untuk kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Kambing yang bertanduk nerumbuk. Siapa yang diterumbuk? Kambing yang enggak bertanduk. Ini nanti kambing yang bertanduk akan mendapatkan balasan dari perbuatannya menanduk kambing yang tidak bertanduk. Tapi bedanya balasannya itu hanya sekedar balas gitu aja. Ibaratnya inti nempiling dikon balas nempiling, tempilingin balik. Wis ngono to. Itu kalau antara binatang. Setelah mereka membalas, sudah Allah akan memerintahkan kepada mereka, kuni turoba. Setelah mereka mendapatkan balasannya, yang ini membalas yang ini, karena di dunia dia enggak bisa membalas. Setelah membalas, sudah katanya Allah, kuni turoba wis. Kata Allah berkata kepada binatang-binatang, jadilah debu. Sebagaimana kalian diciptakan darinya. Makanya orang-orang kafir ketika melihat apa yang diberikan oleh Allah kepada binatang, enak. Cuma suruh balas. Misalnya kita pernah mukul di dunia, belum dibalas, nanti di akhirat balesen. Suruh balas. Balas, pak, hari. Selesai wis urusannya. Terus, jadilah debu. Suruh jadi debu. Orang kafir ngelihat, loh enak ini. Akhirnya mereka berkata, ya gulul kafiru ya laytani kuntu turoba. Katanya orang-orang kafir, coba aku dulu, aku menjadi debu. Seperti? Enggak. Kalau manusia enggak seperti itu. Benar semuanya dihisab, kemudian mendapatkan balasan dari hisabnya. Kalau binatang setelah mendapatkan balasannya dari satunya diperintahkan untuk jadi debu. Kalau manusia enggak. Ya. Kalau manusia mendapatkan balasan dari keburukannya untuk mendapatkan azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini atau keterangan ini menjelaskan bahwasanya tidak akan ada keburukan atau kebaikan yang terlewatkan. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan akan mendapatkan ganjarannya, akan mendapatkan balasannya. Karena itu hati-hati dalam berucap, dalam berbuat.
Tsumma yunsabul mizan di wasil amal. Setelah hisab baru ditimbang. Jadi setelah dikoreksi, diperiksa amalnya baik buruknya, perkataannya yang baik dan buruknya, baru ditimbang. Yunsabul mizan liwaznil a'mal, baru ditimbang. Ya, tadi cuma dikoreksi tok, dilihat tok, diperiksa. Wis timbang. Seperti kita kalau beli barang itu. Milih, ngelihat, setelah itu kita bawa di kasir baru dihitung. Hisab itu cuma dikoreksi, dilihat, diperiksa. Wis, setelah itu hisab. Ya, dihisab. Lah hisabnya Allah Subhanahu wa taala enggak seperti hisab enggak mizannya Allah di dunia, di akhirat enggak seperti mizan kita. Kalau mizan kita itu kadang menguntungkan yang menjual. Karena apa? Sengaja diberatkan, sengaja diginikan dan digitukan, macam-macam. Ada orang yang jualannya main timbangan itu kadang dikasih sesuatu yang menguntungkan dia. Ya apa caranya dia untung? Walaupun ditimbang orangnya ngelihat seperti sesuai. Tapi kalau ditimbang di timbangan yang benar ternyata kurang. Nah, ini kan menguntungkan penjual. Itu terjadi di dunia. Karena itu Imam Ali bin Fudail, putranya Imam Fudail bin Iyad, itu jualan dengan timbangan, entah itu gandum dan semisalnya. Setiap mau nimbang dibersihkan timbangannya. Setiap mau nimbang dibersihkan timbangannya. Dikatakan oleh ayahnya, ada apa engkau selalu bersihkan? Katanya putranya, wahai ayahku, aku khawatir sisa-sisa dari timbangan orang sebelumnya masuk di dalam timbangan orang tersebut, padahal orang itu tidak apa kurang timbangan untuk orang itu terkurang karena ini milik orang sebelumnya. Jadi aku nggak mau mendolimi tuh, menjaga, khawatir. Kalau sekarang enggak, mari nimbang sir. Nah ini kan walaupun tidak kelihatan beratnya, tapi mempengaruhi. Ditambahi titik sudah jadi berat, sehingga dibersihkan selalu. Lah di akhirat nggak ada yang didolimi oleh Allah. Di akhirat nanti nggak ada yang didolimi, sesuai. Oh, karena ini berduit bisa bayar, kemudian nanti di anu timbangannya nggak ada. Itu di dunia, karena bisa bayar, karena punya anu power, kemudian bisa diatur hukumannya dan sebagainya. Ini nanti di akhirat enggak ada seperti itu. Karena itu Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Katanya Allah, wa nadha'ul mawazinal qista. Aku akan meletakkan timbangan-timbangan al-qista, keadilan. Fala tutlam liyaumil qiyamah, di hari kiamat. Jadi timbangan keadilan akan diletakkan oleh Allah, akan digunakan oleh Allah di hari kiamat. Fala tutlamu nafsun syai'a. Di hari itu atau di saat timbangan itu, fala tudzlamu nafsun, tidak akan ada satu pun jiwa yang didzalimi sedikit pun. Satu jiwa didzalimi sedikit aja enggak. Setiap jiwa akan mendapatkan keadilannya dengan sempurna. Tidak akan mendapatkan kedzaliman sedikit pun untuknya atau kepadanya. Sehingga Allah mengatakan, wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Jadi enggak akan dikurangi kebaikannya atau ditambahkan keburukannya. Enggak.
Wa in kana mithqala habbatin, walaupun amal perbuatan yang ia lakukan dahulu di dunia beratnya itu seperti habbah, seperti satu biji min khardalin, nah, seperti dari gandum dan semisalnya. Jadi satu, walaupun satu biji apa yang telah ia lakukan, entah itu keburukan atau kejahatan, enggak akan mungkin dilewatkan, enggak akan mungkin terlepas dari timbangannya. Ataina biha, akan aku balaskan untuknya. Walaupun kalau kita kan kecil, tak opos. Dicuri berapa? 5.000, tak opos. Tapi lek rotu akeh baru kita marah, kita enggak akan mungkin memaafkan. Tapi nanti di akhirat enggak. Sekecil apapun kita akan mendapatkan balasannya itu. Walaupun mithqala habbah, seberat satu biji gandum atau jagung ataupun beras dan lain sebagainya, kita akan mendapatkan balasannya. Wa kafa bina hasibin. Ya, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, wal waznu yawma idinil haq, wal waznu yawma idinil haq, timbangan di hari itu al haq, timbangan kebaikan atau ketaatan, keburukan ataupun kejahatan di hari itu al haq, jadi adil, benar, enggak akan mungkin mendzalimi atau diatur sebagaimana yang diinginkan, enggak, hak. Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang timbangan kebaikannya, kebaikannya, ketaatannya itu berat, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Faman khaffat mawazinuhu, dan yang ringan timbangan kebaikannya, artinya berat timbangan keburukannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadzlimun, mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka dengan apa yang telah mereka perbuat. Nah, bima kanu biayatina, dengan apa yang mereka lakukan dengan ayat-ayatku, yadzlimun, mereka mengingkarinya, artinya meninggalkan apa yang aku perintahkan, menjalankan apa yang aku larang. Lah itu orang-orang yang merugikan dirinya, ya. Orang-orang yang merugikan dirinya. Karena itu fatu zanul hasanat wa sayiat, akan ditimbang kebaikan dan keburukan. Faman rajahat hasanatu ala sayyati faza wa sa'id, timbangan kebaikannya unggul atas keburukannya, dia akan menjadi orang yang beruntung. Waman rajahat sayiat wa ala hasanati khaba wa khasir, kalau timbangan keburukannya yang unggul atas timbangan kebaikannya, maka dia menjadi orang yang rugi dan sia-sia. Wa man istawat hasanatu wa sayyi'atuh, yang sama keburukan dan kebaikannya, yughafu 'alal a'raf bainal janna wan nar, dia akan ditetapkan atau didiamkan antara surga dan neraka. Tsumma yasiru ila janna bi rahmatillah, nanti kalau memang Allah putuskan dia masuk surga, ya, masuk surga. Allah putuskan neraka, naudzubillah. Karena itu wal a'rafi rijal ya'rifuna kullam bisimahum. Nah, dia ditempatkan di a'raf. Ya, sebagaimana di sampai apa difirmankan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an, wa 'alal a'rafi rijalun. Karena itu dikatakan di situ, wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Wa nada ashabul a'raf, akan memanggil, berseru. Siapa yang berseru? Ashabul a'raf. Nah, siapa ashabul a'raf? Ashabul a'raf ini yang timbangan kebaikannya dan keburukannya sama, imbang.
Enggak ada berat ini, enggak ada berat ini, podo. Ya, tengah-tengah. Lah mereka berseru. Siapa yang dipanggil oleh mereka? Rijalan, orang-orang. Orang-orang yang mana yang dipanggil? Min ashabinar, daripada penghuni neraka. Ya'rifunahum bisimahum, mereka mengenali ya, lewat tanda-tandanya. Galu ma'agna ankum jam'ukum mama kuntum tastakbirun. Galu mereka berkata, ma'agna ankum, jam'ukum, tidak, apakah tidaklah cukup apa yang kalian kumpulkan? Tidaklah cukup apa yang kalian kumpulkan, yaitu dari dunia, di dunia harta anak. Wa ma kuntum tastakbirun, dan apa yang kalian sombongkan. Aha ula illadina aqsamtum la yanalahumullahu birahmah. Aha ula, jadi orang-orang A'raf berkata kepada orang-orang kafir, aha ula illadina aqsamtum, nah, bukankah mereka yang telah disumpah atau telah bersumpah, bukankah mereka yang telah bersumpah, la yanahumullahu birahmah, Allah tidak memberikan kepada mereka dengan rahmatnya. Udkhulul jannata la khaufun alaikum wa antum tahzanun. Barulah Allah memerintahkan ashabul A'raf untuk masuk ke surga. Walhasil ashabul A'raf ini mereka ditempatkan oleh Allah antara surga dan neraka. Nanti ashabul A'raf ini akan menyerukan kepada ashabul jannah, wa nada ashabul jannah an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ashabul jannah akan diperintahkan oleh Allah masuk surga dan mereka mengetahuinya. Ketika melihat orang-orang kafir, mereka pun juga mengetahuinya. Nah, bedanya kalau ashabul jannah masuk surga dengan ampunannya Allah, diampuni, qad udkhulul jannata faqad ghafartu lakum. Adapun ashabul A'raf, mereka masuk surga setelah dilihat dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mereka berada di antara keduanya, antara surga dan neraka. Bisa masuk surga, bisa masuk neraka, nunggu keputusan dari Allah. Tapi yang baik langsung surga, yang buruk langsung neraka, yang bodoh ini nunggu keputusan. Ya. Wa warada anna malakan waqifun 'alal mizan fa idza razaha mizan al-'abd nada ala inna fulan ibn fulan rajaha mizanahu. Diriwayatkan nanti ada malaikat yang berdiri di timbangan tadi itu. Ketika ada seseorang yang timbangan baiknya unggul, malaikat ini mengumumkan, fulan bin fulan timbangan baiknya unggul. Dan dia akan mendapatkan keberuntungan yang abadi, tidak akan pernah celaka selama-lamanya. Tapi wa in khaffa mizanul abad, jika timbangan keburukan apa timbangan kebaikannya itu ringan alias keburukannya yang berat, malaikat tadi akan berseru, fulan bin fulan timbangan buruknya unggul, timbangan baiknya ringan, fulan adalah orang yang celaka, tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Na'udzubillah min talik. Jadi semua akan mengetahui. Nah, malaikat mengumumkan, ini fulan unggul kebaikannya, dia menjadi orang yang beruntung selama-lamanya. Ini fulan timbangan baiknya dikit, buruknya banyak, menjadi orang yang celaka. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beruntung, menjadikan kita orang yang selamat, dan mengumpulkan kita dengan orang-orang yang dicintainya, diridainya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.